selesai, goreng lele, jengkol, terung, rimbang. Ini terungnya. Jengkolnya. Ini lelenya. Dan telur dadar. Telur dadar jumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda akan membuat goreng ikan lele campur terung, rimbang dan jengkol balado. Pertama-tama kita masukkan bumbu ke dalam lele. Garam sedikit, kita aduk. Ini lelenya sudah dibersihkan. Kita kasih garam dengan cuka tapi menghilangkan pinggir-pinggirnya. Biarkan dulu, terus agak lama kita siap goreng. Minyak. Kita panaskan minyaknya dulu. Pertama kita goreng dulu terung. Lelenya udah dikasih bumbu yang halus tuh, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, ketumbar, digiling halus, garam, kemudian dikasih penyedap dan garam. Thank you.
lanjut badan lele. Sementara kita menunggu lele, kita buat telur dadar. Ini 4 buah putih telur, 3 telur itu 3 buah. Kita masukkan cabai secukupnya. Kemudian lemprei. Bawang bombay, kemudian kentang yang telah diiris-iris 1 buah. Kemudian ini penyedap, tahu semua. Kita goreng. Angkat jengkolnya. Dalam rendaman air biar enak. Kemudian nanti kita kukus dengan batu. Thank you.
dan goreng cabai merah ini 1/4 pasti bawang 6 sini ini lagi blender. Kan sisa bumbu tadi. Masukkan jengkol yang telah digoreng tadi, kemudian digeprek. Kita masukkan lagi lelenya ke dalam cabai. Kita aduk semua. Goreng lele terung, rimbang, dan jengkol. Telur dadar jumbo, kita saling. Kita saling telur dadarnya. Goreng lele kita telah selesai. Goreng lele, jengkol, terung, rimbang. Ini terungnya. Ini jengkolnya. Ini lelenya dan telur dadar jumbo. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.